Bandel kanibal Havok dikeluarin lagi, coy. Ini bandel yang bisa berubah kalau nggak salah. Nah, iya kan, benar, guys. Sekarang dikeluarin lagi nih part 2-nya ya. Gue inget banget nih, bandel ini dikeluarin pas zaman Winterland yang tahun lalu kalau nggak salah ya. Yang ada Lone Wolf mode S, cuy. Terus ini apa nih? Ya nggak tahu. Felin Flanner. Oh, apa nih, cok? Anjay, keren banget bandelnya, coy. Widih, mengeluarkan kayak bola-bola darah gitu ya. Keren anjay. Yaudahlah, kalau gitu ya, kita hari ini borong kedua bandel itu, guys ya. Let's go. Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel Aldi TV. So di video kali ini teman-teman, Bang Aldi TV bakalan borong dua bandel yang bisa berubah, yang Wolf ya sama yang Felin itu, coy. Nih mumpung diamond Bang Aldi TV juga masih ada sisa 17.000 lagi ya. Soalnya kemarin Bang Aldi TV abis maxin semua Evogan ya guys ya. Aku sekarang Evogannya udah max semua nih, coy. Itu udah level max semua, coy. Cuman tinju doang yang Bang Aldi TV nggak punya ya. Ya kalian bisa tonton di video sebelumnya ya, Bang Aldi TV maxin semua Evogan, guys. Nah hari ini kita bakalan borong Luck Royale yang bandel Cannibal Havok ini yang bisa berubah ya. Anjay, ini serigala sama bandel yang Felin Flanner ini, coy. Tuh, gil sih, keren banget, coy. Kayak ada animasi darah-darahnya gitu ya. Dia dapat apa aja nih hadiahnya nih? Bandel cowok ya kan, terus bandel cewek sama es kepala keren, coy. Kucing berdarah gitu ya, gila sih. Udahlah yuk, semoga aja nggak banyak-banyak nih habis diamond Bang Aldi TV ya. Soalnya aku belum top up lagi nih guys ya, belum gajian guys ya. Udahlah, yaudah kita borong yang bandel Cannibal Havok dulu. Oke, let's go. Yuk kita pijit-pijit dulu ya. Seperti biasa, ini teori pencet-pencet, pijit-pijit dari zaman dahulu kala tuh membawa kehokian guys ya. Oke, let's go. Kita langsung nih masukin guys. Yuk, dapatlah Garena yuk. Nggak usah dikasih token-token. Aku nggak perlu token. Langsung bandelnya aja gitu loh. Bisa nggak? Bisa nggak? Tabuli. Kasihnya token. Bisa nggak bandelnya aja? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Token lagi guys, guys. Aduh, masa kita tukerin token sih? Dia 200 token guys kalau tukerin guys. Ah ilah, kebiasaan di Garena nih. Heran aku mah, event-event token-token kayak gini pasti tokennya muluan dikasih. Entah kenapa ya, aku kok nggak pernah yang hoki gitu loh, langsung dapat gitu. Ah, tuh gak dapat. Dapat terus, dikasih terus. Tadi diamondku 17.300 ya. Habis berapa diamond nih buat yang bandel Cannibal Havok ini nih, coy? Kita hitung sekalian nanti ya. Ah. Ah ilah. Orang ya, gak dikasih-kasih langsung hoki bandelnya aja gitu. Aku pengen langsung review Garena biar nih konten nih gak lama-lama, gak panjang-panjang gitu loh ya. Ah. Ah, kan bagus. Terus aja terus. Terus dikasih token, terus. Terus aja sampai 200 nih, coy. Aduh. Emang nih gara-gara part 2 kayaknya deh. Soalnya kalau bundle atau skin senjata yang dikeluarinnya part 2 itu tuh lebih sulit, coy. Ah, lebih mahal, lebih sulit dapatnya. Jadi, kalian tuh harus borong yang part 1-nya, guys. Jangan nunggu part 2 ya. Tuh, bakalan susah tuh. Lihat aja tuh. Ah, kan? Susah dapetnya kalau part 2 guys. Aduh, gua maya. Ya ilah, udahlah kita tukerin exchange ya guys ya. Pakai token kita nih, 200 token ya. Yaudah ya, langsung aja kita exchange, kita tukar. Ini dia bandel serigala. Lah, ini kenapa memang alok mukanya nih? Serigalanya mana? Ya nggak tahu. Ah, ini dia serigalanya ya guys ya. Oke, mantap. Oke, bandel ini kita sudah kita ngabisin sekitar dari 17.300, sekarang sisa 16.100. Tadi 17.300, sekarang 16.100. Aku ngabisin 1.200 buat ini bandel ya. Aduh, mahal kali, mahal kali ini bandel serigala yang bisa berubah nih, guys. Oke, sekarang bandel Felin Flanner ini ya, guys ya. Let's go, yuk. Yolah Garena, ini udah aku pijit-pijit di Garena nih. Yuk, 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 yuk. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, let's go. Sup. Aduh, token kucing. Token kucing. Kucing garong ya guys ya. Kucing garong nih, kucing hitam cu. Iya, iya, iya. Ah,
Lagi. Ah, 3 kali spin aja udah aku nih. Ah. Token lagi banyak pula itemnya nih, es kepal, bandel cowok, bandel cewek. Banyak item Mega Arena, kasih le kayak satu gitu es kepal dulu ke gitu yang dikasih. Ah, tadi diamondku 16.100 ya pas nyepin bandel yang Felin Flanner ini guys. Kira-kira ngabisin berapa diamond nih? Ayo. Yo, let's go. Aduh guys. Ah, mana mahal pula tuh krim tokennya nih. Ya Allah, enggak dikasih-kasihnya, cu. Nice, mantap gitu kayak Garena ya, langsung dikasih es kepala gitu loh. Jadi nggak semua item aku harus tukarkan pakai token, satu atau dua atau tiga-tiganya sekaligus dapat gitu loh. Ah, oke, alhamdulillah guys, mantap es kepala guys ya. Yuk, sisa dua bandel nih, bandel cewek dan cowok. Let's go. Ah, ayolah Garena, please kali. Please kali. Macam tak betul je budak ni. Ah, dahlah. Asal pijit-pijit aja lah, asal pencet-pencet aja lah, udahlah. Nah, jangan sampai aku kecewa nih Garena ya. Kalau aku kecewa nih ya, kau nggak pernah kasih aku hoki, aku nggak. Ah, gitu. Ah, harus diancam memang Garena ya. Aku baru bilang. Aku nggak bakalan nyepin lagi, nah. Dikasih langsung guys ya, harus diancam Garena nih mah guys ya. Aduh, oke, mantap guys ya. Kita langsung dapat bandel yang cowok, kita buka. Wih, ini dia coy. Sisa bandel yang ceweknya ya. Ah, kalau yang cewek mah aku nggak terlalu peduli sih, tapi ya udahlah, kita borong juga lah yang cewek lah. Sayang kalau nggak punya nih Bang Ali TV guys. Kita tukarkan pakai token aja kalau yang cewek nih ya. Apa nih, cok? Ya nggak tahu. Dapat juga. Lah, dapatnya di akhir-akhir. Token aku udah 244 ini, cok. Ah, lolot kali Garena nih ya. Udah dekat-dekat token, malah dikasih. Bagus. Kerja bagus. Oke, coba guys, kita pakai bandel ya guys ya, yang cowok nih. Nah, ini dia coy. Anjay, keren bet coy, sumpah dah. Dia bandel kucing gitu ya guys ya. Kucing garong coy. Kucing garong anjir. Tapi ini kayaknya rambutnya atau maskernya kita harus ganti deh, pakai jenggot BNL tuh. Wih, keren coy. Kalau rambutnya enggak usah lah. Rambutnya enggak usah kita ganti ya guys ya. Nah, ini dia coy, tampilan dari set bandel Felin ini coy. Gimana guys menurut kalian? Coba kalian komen di bawah keren atau enggak guys ya. Tadi 16.100, sekarang sisa 14.989 diamond kuning ya. 16.100 dikurang 14.989. Oh, cuman habis 1.100 juga guys ya untuk bandel ini coy. Berarti tadi yang serigala 1.100, ini juga 1.100. Nah, berarti 2.200 lah ya. Nah, kalian bisa top up kalau kalian semua mau borong kedua bandel itu. Top up yang 2.500 cukup lah. Ada sisanya coy. Kalian bisa top up di Aldi TV voucher sekarang juga, karena Bang Aldi TV sekarang lagi murahin harga coy. Pokoknya tambah murah deh kalau kalian top upnya di Aldi TV voucher ya guys ya. Kalian bisa klik link Aldi TV voucher ada di deskripsi, atau kalian cari di Google Aldi TV voucher. Oke, okay? Yaudah kalau gitu langsung aja kita main ya guys ya. Aku pengen main solo duo lah ya. Aku lagi malas main solo squad guys ya. Let's go. Oke, dalam battle royale bertempur dengan Buya. Yuk. Kita turun ke PA lah, seperti biasa lah. Barbar on the PA ya guys ya. Btw kalian semua kemarin nonton Ninjayu versus Anti Ben gak guys? Kalau Bang Aldi TV kemarin dukung Ninjayu ya, tapi sayang banget coy, kenapa ya, sih ini Ninjayu tuh bisa kalah gitu guys ya? Heran kali coy, pemainnya nggak diganti coy, harusnya ganti gitu loh. Ini mah dua ronde nggak diganti guys orangnya, ya jelas kalah lah. Heran kali aku co, CBN juga dimainin. Udah tau CBN, sabar guys. Aduh musuh co, kita fokus dulu co. Aduh, reload co. Mampus lu, jir gak shot headshot co. Jir lah, fuck kata gue teh. Kenapa aimku nih? Mampus lu, mampus. Sabar guys, okay. Kita fokus dulu co ya. Ini rame betul co. Apa nih, gak bisa diluting anjir. Apalah gak bisa diluting co. Aduh, sabar guys. Si rame co. Aku malah pakai famas. Sabar. Kok aku pakai skill alo ya, kebiasaan main CS. Main CS-an nih aku nih, jadi pakai skill alo. Apa pula itu. Sabar guys, masih ada musuhnya ini. Ah, di belakangku co.
Mampus lu. Mana kau, Dek? Mampus kau, Dek. Mau kemana? Sabar guys ya. Ah, masih ada step. Mampus kau, Dek. Mau kemana? Si Adek mau kemana? Sabar, masih ada di luar. Anjir. Rono. Sonia coy. Anjir, di sampah. Lolot kali, cok. Kenokanku di sampah, anjir. Aku enggak terima nih. Balas dendam aku, cok. Mampus lu, mau kemana lu, ah? Mau kemana lu? Mampus lu, mau kemana lu? Aku kenokan aku di sampah, cok, musuh, cok. Sebel kali lah aku enggak terima, cok. Ada aja musuh nih ya, lolot kali, cok. Kita cari shotgun dulu lah guys ya, aku enggak enak kali pakai WMP nih, coy. Anjay, dia bakal di TV udah kill 6, coy, sendirian di sini nih. Tapi feelingku sih masih ada musuh di sini, guys ya. Sabar-sabar guys, kita sambil looting-looting dulu, coy. Iya lo guys, sebel kali aku, cok. Kemarin CBN diturunin main, udah tau CBN abis kecelakaan, jadinya tangannya sakit gitu loh dia. Jadi kurang maksimal gitu dia main, guys. Aduh, enggak tahu lah si Asep tuh kayak mana gitu ya kan. Apa harus Bang Aldi TV join Ninjayu guys buat mewakili Ninjayu nih biar ada tambah personil yang GG juga gitu loh. Tambah aku kali ya, aku join Ninjayu. Kalian setuju gak guys? Kalau kalian setuju Bang Aldi TV masuk ke Ninjayu, kalian komen aja guys ya. Udah habis, gak ada musuh lagi nih di PA nih. Oh itu di depan tuh. Ade mana? Nah ini dia guys. Sabar guys, di depan nih. Tiba-tiba ada di sini dia. Ah. Ade mau kemana? Ade mau kemana? Masih ada nih, masih ada kawannya nih. Ah itu dia. Iya, ini kawannya nih. Cok, anjir! Mampus lu, tiba-tiba di, tiba-tiba ngejumpshoot gua, anjir, dah. Kaget aku, cok. Aku kira dia kesana ya, malah ngejumpshoot aku, cok. Kita beli chip dulu lah. Ini biar sekarang nih aku kasih chip nih. Oke. Nice. Yo, let's go. Ada step lagi. Wow. Weh, alo. Weh. Iya, itu kawan itu, kawan itu. Ngapain? Mampus lu. Ya haha, kalah aim ya, Dek. Kalah aim dia, guys. Aduh, kasihan. Step lagi, cok. Mampus lu. Ah, emang enak kalah aim ya. Ya hayu. Gak habis-habis musuh ini di PA, guys. Datang lagi mereka-mereka nih. Entah dari mana datangnya ya. Oke, dihidupkan deh sama kawannya deh. 11 skill banget di TV, coy, tuh. Lihat tuh. Anjir, gue dibeli, coy. Kill sih. Oh, dari Mars orangnya. Yuk, kita samperin deh, guys ya. Wah, gue dibeli. Gak terima gue, guys. Mentang-mentang gue lagi pakai Battle Felin ini ya, yang gue dapetin seharga 1100 diamond, dia ngebeli gue, guys. Iri, kayaknya dia gak punya bundle yang kayak gue, guys ya. Makanya dia ngebeli gue, coy. Yuk, kita samperin aja nih ke Mars nih. Yuk, yang ngebeli sini. Kau udah ngebeli, jangan kabur. Udah ngebeli, kabur. Cupu itu namanya ya, guys ya. Takut deh. Oh, ini dia nih. Nih. Ah, nih. Ah, ini dia nih. Mampus lu. Ah. Mampus lu. Mampus lu. Ya ha ha. Ya ha ha. Ya. Udah nggak beli kok rata ya hayu, gua emotin lu, mampus lu, gua emotin ya hayu jar hai. Udah nggak beli rata, kasihan.
Wih, bawa shotgun 2 dia. Kita pakai shotgun 2 aja lah kalau gitu ya. Mereka nih yang ngebeli gue barusan terlalu apa ya? Terlalu ngambil resiko lah ya guys ya. Tidak hati-hati coy. Mereka nggak tahu siapa yang mereka lawan ya. Aldi TV nih bos. Manggung bos. 13 skill bang Aldi TV guys. Sisa 8 musuhnya. Cepet kali ya. Coba guys, kalian semua nilai ya bandel Velin ini bagaimana coy? Berapa nilai untuk bandel Velin itu? Ada kucingnya coy di pundak coy. Kucingnya masuk dalam baju ya, kucing garong ya. Kalau pakai bandel ini auto mengeluarkan skill kucing garong guys. Ya kalian nilai lah ya bandel kucing garong ini berapa guys ya. Menurutku ini bandel nilainya 8,5 per 10 lah ya. Kalau kalian nilainya berapa coy? Aku 8,5 per 10. Soalnya menurutku nih cukup keren ya guys ya bandel kucing garong ini coy. Mana ini musuhnya nih? Sisa 5 entah kemana mereka guys, ngendok guys ya. Aduh. Halo boy, keluar boy. Woi, keluar woi. Lah, di mana mereka ini coy? Sumpah dah, ini zona udah kecil, aku di open map nih. Kayak mereka ini ada di luar zona deh firasatku deh. Kenapa ya musuh-musuh nih? Ah, kan? Ada sekepal depan tuh. Ini dia. Mampus kau. Cok. Sabar, cok. Oke. Sabar, cok. Apa sih? Mampus lu. Mampus lu, meledak pala. Boya kita guys ya menggunakan bandel kucing garong. Anjay. Oke, mantap guys ya. Diamond 2 bakal di TV guys. 15 skill solo duo ya guys ya. Gil sih. Oh yes, jadi sekian dulu aja gameplay Bang Aldi TV menggunakan bandel Velin ini. Ya udah kita borong nih coy. Gimana nilai kalian semua guys? Kalian komen di bawah aja ya untuk nilai bandel kucing garong ini guys ya. Ya udah, mungkin kita kontennya sampai segitu dulu aja. Gua Aldi Berbahasa. Thanks for watching, TV Focus and peace out. See you next video.